meeting saya ternyata di reschedule jadi lebih pagi. Amin, sayang. Jadi harus berangkat lebih awal. Abang! Perkenalkan, Pak. Saya Raisa, CFO di sini. Kalau Sakti tahu gue itu Ipang yang bimbing dia. Ayumi. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan cinta setelah cinta. Di sini terlihat ya Arya pun berangkat pagi-pagi. Bahkan Starlanya belum bangun ya. Di sini Arya sudah berangkat duluan. Ya tentu saja karena rapatnya dimajukan. Kemudian terlihat Starla yang lagi berkenalan dengan CEO di perusahaan itu dan ternyata CEO-nya cantik banget ya. Namanya adalah Raisa dan ketika berkenalan terlihat kalau Arya sangat terpesona kepada perempuan itu. Ya mungkin terpesonanya karena kecerdasannya kali ya, bukan karena apa-apa. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya bagaimanakah nanti kelanjutannya. Simak kelanjutan cinta setelah cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.